Inilah dia Super Big Match Jarum Indonesia Super League menuju ke Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita akan menyaksikan partai klasik dua tim yang sama-sama pernah meraih gelar juara di Liga Indonesia. Tuan rumah Persija Jakarta adalah sang juara di tahun 2001 dan Persebaya Surabaya adalah juara dua kali Liga Indonesia. Jakarta. Persija Jakarta hasil pelatih Maman Suryaman. Ya, kita lihat bagaimana komposisi yang diturunkan oleh Maman Suryaman berbeda dari banding komposisi yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat di sini Haris Salisbury dipercaya sebagai bek kiri. Sementara di lini depan Bambang kembali diduetkan dengan Ali Yudin. Dan kita akan segera menyaksikan Persebaya Surabaya sang pelatih Dan Ruindo. Ya, ada beberapa nama yang kita tidak lihat di sini, terutama juga pemain andalan Ngon Ajam yang tidak bisa diturunkan karena cedera. Dan praktis juga kita tidak melihat ada nama Josh Maguire yang juga tidak diturunkan diganti oleh Wijay. Dengan seluruh pecinta sepak bola Indonesia, kita segera menyaksikan partai klasik Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Dua pelatih handal, Benny Dolo dan juga Dan Ruindo. Dan sebentar lagi kita segera menyaksikan kick off babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League Persebaya Surabaya ditantang oleh Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. John Tapor Songkali kali ini. Masih John Tapor. Hampir saya tadi sebuah blunder dari M. Yasir dimanfaatkan oleh John Tapor Songkali. Iya, luar biasa sekali bagaimana serangan yang begitu gencar di awal-awal permainan sudah diperlihatkan oleh anak-anak Surabaya. Kembali sebuah peluang kali ini. Andi Odang dan gol! Andi Odang berhasil mencetak gol dan membuat dirinya menjadi top skor Jarum Indonesia Super League bersama Herman Zumavo Epandi. 0-1 Persebaya Surabaya unggul atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Iya, cepat sekali kita lihat bagaimana counter attack anak-anak Persebaya mengarahkan bola langsung ke daerah di mana Andi Odang menggunakan kecepatannya berlari sprint dengan cepat melakukan shooting kaki yang sangat keras menusuk gawang dari M. Yasir. 1-0 untuk Persebaya. Ya, saya kira ini sebuah momentum yang sangat baik dari Persebaya untuk bisa meruntuhkan mental dari anak Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan dengan kaki bagian dalam menyusur tanah, deras sekali hingga sulit dijangkau oleh M. Yasir. 6 gol sudah dicetak oleh Andi Odang. Luar biasa penampilan Andi Odang dari 7 pertandingannya bersama Persebaya Surabaya. Andi Odang. Ramdhani Lesaluhu kali ini. Baca oleh John Tapor Songkali. Umpan sangat baik sekali. Tidak offside. Kita lihat kali ini kembali sebuah hal. Ya, dan apakah ini menjadi sebuah gol? Dan Corinus Fingku benar-benar membuat Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta terdiam dengan golnya yang membuat Persebaya Surabaya unggul 2-0 kurang dari 10 menit. Apa yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta? Iya, kembali kita lihat hampir dalam proses yang sama. Namun pada saat ini dengan kecerdikan seorang Andi Odang, ya kita lihat sangat-sangat bersih, clean sekali, tidak ada offside sama sekali. Dan kita lihat bagaimana kembali dengan cepatannya Andi Odang menciping bola dan mengenai badan daripada kiper. Namun kita lihat di situ ada Corinus Fingku yang begitu gampang mencemaskan bola ke gawang. Tidak kita bisa mengerti bagaimana kondisi lini pertahanan dari Persija. Iya, kalau kita lihat dan kita amati sebelum terjadi proses trupas tadi kepada Andi Odang, kita lihat terjadi kesalahan Ramdhani Lestaluhu dalam melakukan antisipasi di lini tengah hingga bola terebut kemudian mengalir begitu deras kepada Andi Odang yang akhirnya diselesaikan dengan manis oleh Corinus Fingku. Ini menunjukkan bahwa memang tidak ada filter di lini tengah yang betul-betul mempunyai kekuatan dalam menahan gempuran-gempuran maupun juga kreasi di lini tengah Persebaya yang diotaki oleh seorang John Tapor. Percaya masuk dengan Ramdhani Lestaluhu dan sebuah peluang tadi. Ya, mana Ali Udin? Sebuah upaya yang cukup baik dari Ali Udin meski belum menemui sasaran, paling tidak ini sudah memberikan sign bahwa Persija masih bisa mengancam. Andai saja bola itu lebih didapat oleh Abanda ataupun Bambang Pamungkas, kita lihat karena di belakang Ali Udin ada Abanda. Masih Taufik langsung berikan kepada Corinus Fingku. Umpan kita bola daerah kepada Andi Odang. Hampir saja kita lihat kerjasama yang begitu santai dari permainan Persebaya Surabaya menghancurkan pertahanan Persija Jakarta. Iya, permainan kombinasi yang apik dan sebetulnya sederhana, namun Persija sangat buruk dalam mengantisipasi permainan kombinasi dari anak-anak Persebaya. Dari lini tengah kemudian masuk ke pertahanan, tidak ada
upaya untuk cover-mengcover di lini pertahanan terhadap bola-bola kombinasi Persebaya. Kembali lagi bola kepada Hari Salisbury dan umpan yang sama, dan kali ini sundulan dari Bambang Pamungkas berada di samping kanan gawang Endra Prasetya. Peluang pertama bola crossing yang sangat baik dari Hari Salisbury. Kita lihat bagaimana Bambang mengacungkan jempolnya, sangat terukur, sangat akurat. Namun sayang sekali Bambang masih belum bisa mengarahkan bola ke gawang Endra Prasetya. Memang inilah keinginan dari seorang BP, bola-bola crossing yang sangat tipis sekali. Ya, sudah dua peluang dapat oleh BP. Kali ini bola dikuasai oleh Isbat Sofyan. Cukup baik kali ini Isbat Sofyan umpan, dan sebuah peluang depan gawang, dan Bambang Pamungkas berhasil mencetak gol yang keempat di musim ini dan membuat kedudukan 1-2 masih untuk keunggulan Persebaya Surabaya atas Persija Jakarta. Dan paling tidak ini membuat semangat baru bagi para pemain Persija untuk menyamakan kedudukan. Iya, kita sudah membahas tadi paling tidak yang Persija harus berusaha untuk mencuri gol, walaupun satu gol di akhir babak pertama ini. Kita lihat akhirnya terjadi gol itu. Kita bagaimana bola rebound, tendangan daripada Aliudin akhirnya mengarah pada BP yang dengan gampang yang menceploskan bola ke gawang Endra yang memang sudah kosong. Kita lihat di sini shooting, ya memantul, memang tidak offside. Dan kita lihat di sebelah kiri tadi ada Nugroho Madionto yang terjatuh, dan akhirnya gol disahkan oleh wasit. Ya, wasit Fiatur Ambarita akan menyiapkan peluitnya. 1-2 Persija Jakarta tertinggal atas Persebaya Surabaya. Gol dari Corinus Wingru dan juga Andi Odang dibalas oleh gol Bambang Pamungkas. Cuaca yang cukup baik juga mendukung di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan inilah dia, kick off babak kedua. Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya di Jarum Indonesia Super League di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Masih bisa dikejar. Tidak ada pemain di tiang jauh. Masih tekanan kali ini melalui Salim Aledrus. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Tendangan yang cukup baik sambil memutar dari Bambang Pamungkas masih terlalu lemah. Iya, peluang pertama dari BP tadi mendapat umpan dari Salim Aledrus, membalik badan melakukan shooting, memang mengarah ke gawang namun begitu lemah, masih belum bisa merubah keadaan. Persebaya masih unggul 2-1. Salim Aledrus, Ruli Soputan, Ismet Sofyan. Cukup baik kali ini bola kepada Talohu Abdul Musafri, umpan ke yang jauh dan sebuah gol. Welcome back kepada Aliudin yang berhasil mencetak gol perdananya di Persija Jakarta dan membuat kesamaan skor 2-2. Pergerakan sangat baik dari seorang Talohu Abdul Musafri dan umpan true pass yang sangat baik juga dari seorang Ismet Sofyan. Kita lihat bagaimana crossing dari Musafri memanjakan Aliudin yang berdiri di sektor tiang jauh. Gol yang menghujam gawang daripada Endra Prasetya. Sangat baik gol itu kita dari prosesnya juga yang sangat baik. Ya, luar biasa memang kita lihat bagaimana Ismet mengirimkan sebuah umpan true pass dengan kaki bagian luar. Di sana Talohu langsung menyongsongnya dengan umpan yang begitu memanjakan. Kita lihat semua perhatian kepada Bambang. Tapi, luar biasa sekali sebuah sundulan yang sangat manis dari seorang Aliudin. Ya, cantik sekali proses ini terjadi. Kita lihat yang jauh, Supriyono tidak bisa menjangkau bola, dan Aliudin yang memang berkali-kali mendapatkan umpan-umpan heading akhirnya mampu memaksimalkan bola menghujam gawang daripada Endra Prasetya. Sepertinya ini akan menjadikan awal kebangkitan bagi tim Persija. Kita bagaimana sektor dari kepelatihan mengangkat tangan. Herman Abanda berusaha direbut oleh John Tapur Songkali. Duel dari pemain asal Liberia dan juga Kamerun ini. Umpan yang sangat baik dari dan gol! John Takpor Songkali benar-benar menjadi seorang sutradara di lapangan tengah yang sangat luar biasa, memberikan umpan yang terukur, umpan yang istimewa kepada Josh Jane Maguire. Ia diawali dengan satu kesalahan dari seorang Abanda Herman yang kalah cepat dari John Takpor. Sebenarnya bola tadi bisa dibuang oleh Abanda, namun dia lebih
memilih memainkan bola dan akhirnya gampang untuk direbut oleh John Takpol, memberikan assist sangat baik. Dan kita lihat bagaimana akurasi sepakan dari Josh mengarah ke tiang jauh dan membentur tiang walaupun akhirnya masuk ke gawang. Kita lihat di sini, dia menunggu, tidak ada lapisan pemain bertahan dan akhirnya begitu gampang menceposkan bola. Sayang sekali, sudah mengejar ketertinggalan dan sekarang akhirnya tertinggal lagi. Iya, saya kira apakah ini dejavu ya bagi Persebaya yang ketika itu juga mengalami hal yang sama ketika menghadapi Persiwa Wamena, dan kali ini kembali mereka memimpin. Tendangan yang sangat baik dari Josh Maguire. Berbanding terbalik memang Persija pada saat sudah mengejar ketertinggalan, seakan-akan mereka bermain di atas angin dan mereka sedikit melupakan pertahanan. Ya, Musafri kali ini. Ya, peluang kembali. Babang Pamungkasan, gol! 3 sama. Sebuah drama kembali terjadi saat yang gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kejar mengejar gol, dan hal itu yang terjadi di sore hari ini. Ya, luar biasa sekali bagaimana kita lihat antusiasme The Jackmania menyongsong gol Bambang Pamungkas yang memang diawali oleh sebuah scrimmage maupun juga umpan dari Musafri lagi-lagi dari sisi kanan. Kita lihat ketidaksiapan dari Persebaya menghadapi situasi scrimmage. Dan lagi-lagi Musafri menunjukkan bagaimana kontribusinya sangat optimal ketika ia masuk menggantikan pemain yang lain untuk bisa memberikan perannya yang lebih positif. Kita lihat bagaimana Musafri dengan sangat enak sekali menekan umpan terupas dan Bambang tidak terkawal. Ya, kita lihat kembali siapa lagi aktornya kalau bukan dua pemain ini. Ismet memberikan bola kembali kepada Musafri dan Musafri mengarahkan bola ke depan. Di sini kita lihat kesalahan dari Supriyono yang mengarahkan bola ke depan Bambang, akhirnya mampu dimaksimalkan menjadikan gol. Baru saja kita mengatakan bahwa Persebaya mampu membalikkan keadaan dan sekarang kembali Persija membalikkan keadaan. Apakah hasil akhir ini akan dimenangkan oleh salah satu dari tim ini? Kita akan saksikan tentunya. Iya, sebuah sapuan yang tidak sempurna tadi dari Supriyono. Berusaha untuk menyapu tapi justru mengarah ataupun mengumpan kepada Bambang. Ismet Sofyan. Aliuddin yang dituju, kita lihat, dan juga ada Bambang Pamungkas. Ya, Aliuddin kembali kali ini. Masih Aliuddin. M. Ilham. Cukup baik pergerakan dari M. Ilham. Dan masih dapat diamankan oleh Endra Prasetya. Sebuah aksi yang sangat baik dari M. Ilham. Iya, baik sekali gerak tipu daripada M. Ilham. Kita lihat seakan-akan melakukan crossing. Namun dia melewati Supriyono. Mengarahkan bola ke kaki sebelah kirinya. Dan kita lihat, sangat baik sekali gerak tipunya. Iya. Namun dia lebih memilih melakukan shooting yang sangat keras. Ya, masih beruntung mengenai. Berhasil digagalkan dan kali ini kita lihat. Iya. Sebuah gol! Dejavu terjadi di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Persebaya telah unggul terlebih dahulu. Sekarang tertinggal satu gol dari Persija Jakarta lewat gol dari Aliuddin. Iya, kualitas sepakan dari BP dan Ismet sangat berbahaya dan kembali dibuktikan dari sepakan BP yang mengarah ke sudut atas mampu diblok oleh Endra Prasetya, namun bola mengarah kepada Aliuddin yang gampang sekali mengheading bola ke gawang yang sudah kosong. Kita lihat bagaimana sepakan yang begitu berkelas dan heading yang begitu berkelas. 2 untuk BP dan 2 untuk Aliuddin. Luar biasa, kita lihat bagaimana tendangan melengkung dan saya kira Endra Prasetya sudah maksimal untuk memblok bola. Namun tidak ada pemain belakang Persebaya yang coba mengantisipasi sebuah rebound yang akhirnya diselesaikan dengan sangat mulus oleh Aliuddin. Luar biasa kinerja duet maut Persija Jakarta, Bambang Pamungkas dan Aliuddin. Dua gol dari Aliuddin melalui kepalanya benar-benar membuktikan dirinya sebagai salah seorang penyerang yang masih patut diwaspadai di kancah sepak bola Indonesia. Dan sekarang kedudukan adalah 4-3 Persija Jakarta unggul atas Persebaya Surabaya. Inilah dia, akhir dari partai klasik Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persija Jakarta akhirnya unggul 4-3 lewat duel yang sangat-sangat dramatis yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta atas Persebaya Surabaya. Bambang Pamungkas dan juga Aliuddin membawa Persija unggul. Walaupun Persebaya sempat unggul lewat gol Andi Odang dan juga Corinus Vinkru serta Josh J. Maguire.